Kang MV main ke rumah Yudi Sardana. Sebelumnya pada saat aku pergi ke Bekasi, kita itu mampir ke rumahnya Kang MV. Dan sekarang Kang MV lagi di Bali dan katanya nih Kang bakalan mampir ke rumah kita. Jadi kami berdua sudah berjanji untuk bertemu di rumah ini hari ini dan di jam yang sebentar lagi akan datang, guys. Jadi kita tungguin aja, kita akan ajak Kang buat lihat beberapa koleksi motor aku dan juga lihat rumah aku, guys. Kita lihat gimana reaksinya Kang lihat koleksi motor aku. Ternyata ini bang rumah Om Yudis bang. Anjay, spesial sekali kita bisa datang di rumah youtuber nomor 1 di Bali. Halo. Kita nyampe-nyampe udah disambut Ducati aja di tempat. Iya kan? Ini, tapi kita nggak mau kalah bang. Kita mau Akang. Halo. Gila, kita kedatangan Akang. Apa kabar bang Cimbor? Akhirnya nyampui, keren dia. Iya. Bawa Ducati ke sini. Tapi Om suka trail juga ya? Ini soalnya karena saya tinggi dari dulu kan saya naik motor kecil selalu dibilang dikata-katain orang katanya kelihatan kekecilan motor lu gitu. Akhirnya aku gimana caranya karena dendam aku beli motor tinggi beli ini akhirnya. Oh iya ini tinggi ya. Coba coba Akang naik coba. Oh aku mau naik. Enggak ini kayak naik. Coba Akang naik kayaknya ini deh harus jinjit deh ini. Buset ini ada kursi nggak nyampe. Kayak nyampe kan? Harus pakai kursi. Lihat guys, tinggi banget. Wah. Berarti dia kalau mau turun harus nyari trotoar, Om. Iya benar. Bisa sih agak dibiringin motornya. Ini CC berapa nih, Om? Ini kecil, 150. 150 ya. Tapi rencana mau aku upgrade nanti ke 250. Ini aja masih kelihatan kecil kalau aku yang dudukin. Kalau Om JTX 10 mantap. JTX 10 ya? Hanya. Bener ya? JTX 10. Kita nanti hunting deh. Mudah-mudahan ada rejeki kayak Akang gitu ya. Akang nih lu beruntung banget, Bro. Belum ada tanggungan ya kan? Tim belum ada, keluarga maksudnya istri anak belum ada ya kan? Belum ada beban banget. Iya, saya kan menghidupi banyak orang nih, tim banyak, istri anak dua. Waduh. Tapi next kedepannya aku pengen kayak Om Yudis nih ada tim nih. Iya ya, mudah-mudahan. Haruslah. Jadi kalau kata orang tuh kalau mau berkembangnya luas, harus bangun tim. Harus bangun tim ya. Iya, rata-rata aku sih belajar dari teman-teman YouTuber yang lain kayak gitu. Emang si Om Yudis itu dari pesulap, dari game, apa aja Om ya? Ini ceritanya ada apa nih mampir ke sini? Aku mumpung di Bali, aku penasaran aja Om karena aku pernah nonton konten Atta Halilintar. Atta Halilintar ke sini Om. Ngeri. Siap. Ya. Dan aku juga kan lagi ngebangun rumah Om, kali ada sedikit-sedikit inspirasi. Gila, nanti aku yang gantian main ke Bekasi ya. Info aja kapan kelar kita main ke situ. Siap. Ini aku ngumpulin motor. Yang ini original. Iya, ini asli ini original. Ini doang nih kita bangun. Yang ini dibangun. Oh, ini kebangun. Kebangun. Nah, ini dibikin persis seperti motor papaku waktu kecil dulu waktu muda. Oh, gitu ya. Tahun berapa itu? Waduh, pokoknya ada fotonya nih ya. Aku masih umur 3 tahun, papaku motornya begini. Tapi ini motor-motor sering dipakai, Om? Enggak. Dipanasin aja gitu ya. Yang paling sering dipakai ya Matic doang. Oh, gitu ya. Sama KLX Valentar lu cobain aja gitu. Boleh ya? Boleh. Aku penasaran namanya ini lucu nih. Apa mau Monkey tuh? Coba itu Honda Monkey bukan? Ini Gorilla. Gorilla. Kalau Monkey dia agak lebih slim lagi. Sebenarnya kayak beda tangkinya doang sih. Tapi CC sama dia. Nah, kebetulan ini tuh ngebangun. Oh, ngebangun. Jadi ini tuh mesinnya Karisma. Oh, Karisma. Nah, 110 cc. Jadi kita beli Karisma, dipretelin semua, ambil mesin nomor rangka. Pasang di sini. Jadi ini ada suratnya Karisma. Nanti masuknya kategori custom. Nah, kalau ini kakinya nyampe nih kan? Nah, nyampe. Ini gimana kalau Om Yudis naikin ini ya? Iya bagus, lucu kan? Jadi kakiku agak enggak, kakinya ke sini nih kan, enggak bisa belok ya tuh. Oh iya belok, kakinya di sini pasti. Bisa tapi susah. Pasti susah ya. Itu Vespanya Vespa 2 tak, Om? Vespanya yang kurang tahu nih, Vespa apa? Pokoknya waktu itu kami tuh semua orang motor Vespa. Gue beli ini. Oh iya. Ini enggak pernah aku bawa sama sekali. Satu kali pun belum pernah. Emang motornya kayak klasik-klasik ini ada Honda Win juga Om ya? Iya, waktu itu lagi suka motor-motor kecil-kecil kan. 100cc. Tapi ntar abis riding makan di sini dulu ya. Oh. Belum balik deh. Siap. Nah, kami mau balik Om. Langsung? Nanti malam lah. Oh, Kediri. Kediri. Wah, next guys, Akang akan hadir di Kediri. Aku lihat posternya, gila itu komunitas semua udah nungguin ya. Itu sebagian ada yang nggak dimasukin. Ush, karena udah penuhan posternya. Iya. Gila, keren Akang MV, sukses banget dia di dunia motor-motoran nih, gila sih. Guys, ini si Akang mau nyobain katanya, ntar muter sini turun, muter-muter aja. Oh iya. Paling kesasar ya. Di starter atau di slow? Cobain aja, kadang ininya juga suka mati. Starternya.
Sekali selai langsung nyala. Terus sekali ya. Hati-hati ya kan? Iya. Nah, dia mau pergi guys, tuh. Aku bawa ke Bekasi. Ini boncengan sama cewek enak kayak gini ya. Harusnya. Rasa gila. Dateng nih si Akang. Masih enak ternyata ya. Udah nyampe mana Akang? Aku udah mau ketemu Milea. Ini dapat helm gini banyak ya Kang ya? Oh iya. Setiap motor dia ganti helm. Ganti. Di rumah ada 14 helm. Jadi ke Bali bawa berapa helm? Ini dua. Oh dua. Satu yang hijau. Ah, satu yang hijau. Ini satu ya Om? Iya. Coba ya. Tapi udah sering kan naik dua tak kan? Aku baru. Dia kan punya Ninja RR Om. Oh iya. Lebih gede tapi daripada ini. Iya. Cuman kalau yang bebek. Ini nggak ada starter nih kan, ini harus. Iya bener. Tapi nanti di seri yang lain tuh ada starternya. Emang yang seri ini doang nggak? Wow. Giginya kebalik ya bang ya, kayak oh, moge ya. Ya. Lancar ya. Lancar. Wow. Suaranya itu loh enak banget kalau sebentar tuh. Wheelnya ditanjakan itu ntar aduh kejenggang dolar kuning ya aku ini masih enak banget Om ya? Enak ya? Iya kalau satria masih enak lama nggak dipakai loh. Oh ini berapa cc ya? 120 tarikannya udah kayak Ninja 2.5 loh. Gimana kan sensasinya? Sensasi kedua motor ini jauh lebih berbeda, ini lebih santai. Santai lah iya. Lebih cocok buat jemput Milea. Motor family dia. Kali ini cocok buat liaran. Liaran. Motor beringas. Gila, gokil. Tapi ntar abis ini aku ajak dia makan dulu ya. Aku tuh seneng banget dulu waktu ke tempat Akang. Diajak makan, saya benar. Saya terima kasih banget nih. Sekarang kita gantian. Oh, terima kita kasih. Kita siapkan. Kasih. Ayo. Oh, bisa muter ya? Bisa muter. Nah, Kang ntar kayak mau beli semua mau dibeli sama dia, meja makan muter mau dibeli. Ayo Kang, nasi dulu Kang, silakan Kang. Oke. Ini bebek atau ayam? Itu ayam. Ini ayam. Ayam goreng kremes. Ayam goreng kremes. Itu ada ayam bakar. Ayam bakar. Ini ada cah kangkung. Sama ini? Ini karedok. Karedok. Itu makanan Jawa. Ini. Makan dulu baru boleh ride lanjut pulang nanti. Mana Om? Yang ciri khas Balinya mana Om? Di restoran ini restoran emang bumbunya Bali gitu. Oh, cobain Bali. Aja semua enggak apa-apa. Oh. Nanti nanti rumah Kang ada kayak gini dong. Ini terinspirasi sedikit. Terinspirasi. Ya. Biar enggak capek ngambil gini ya. Iya, betul. Oke, Kang, selamat menikmati ya sama Bang Cimon ya. Ini makan yang banyak, puas-puasin ntar supaya lanjut perjalanan ada energinya gitu, biar nyampe Kediri lancar. Oke, guys, aku senang banget intinya Akang sama Bang Cimon udah mampir ke rumah kita ya. Iya, terima kasih juga nih. Tadi dia nyobain beberapa motor, terus sekarang kita makan dulu. Ini si Akang habis makan ya, lihat kayak Kang Guru. Anjing aku dibilang Kang Guru. Tapi benar sih ya. Berusaha juga tadi Kang. Tapi aku mau punya challenge buat Akang MV. Wah, apa? Nah, ini di sini aku punya apa ya, Aul? Nah, ini aku punya 3 iguana. Nah, masih kecil-kecil ya, Aul. Aku challenge ini Akang. Itu cuma satu. Ini yang kedua di bawah satu lagi. Kirain ini pepaya. Bukan pepaya. Pasti iguana aku dibilang pepaya, guys. Nah, ini challenge buat Akang buat pegang ambil salah satu. Yang gede aja suruh pegang ya. Yang gede katanya yang bawah berarti. Yang gede aja. Nah, tapi enggak gigit, Om? Enggak. Kadang mungkin ya. Yang ini deh yang kecil deh. Oh, yang kecil. Yang kecil bisa lah. Bah, kaget ntar dia guys. Kita lihat Akang MV. Pegang dong, kok pegangnya begitu doang? Bang Cimon manes-manesin. Itu mah ngelus namanya, bukan pegang. Kita jinakin dulu. Mana ada? No, kabur dia. Dia berani dia guys. Di Bekasi sering mainan ginian ya? Di kampung Sumedang. Di kampung. Oh langsung? Langsung, tap gitu aja. Tapi ntar gigit gak? Enggak, enggak. Kan pegang belakang, dia gak bisa, kepalanya gak bisa muter.
top langsung bang. Nah, gokil guys, berani. Kang Emi berhasil. Itu loh, aku dipegang iguananya. Tapi kok enggak gigit ya? Enggak. Kalau yang ini galak, Om. Oh, galak ya? Galak. Ini kalau dipegang kabur, coba deh. Enggak ada langsung enggak ada katanya. Ah, udahlah, tapi intinya Akang udah berhasil tadi pegang ini. Akang berani pegang. Berhasil. Akang makasih banget udah mampir ke tempatku ya, Kang ya. Nanti next kita yang main ke Bekasi ya, Kang ya. Iya, siap.